melahirkan bayi kembar dua. Jadi ceritanya si bocil ini pulang-pulang nangis nih guys. Gak taunya perutnya gendut gara-gara dia makan buah misterius nih guys. Terus si bocil akhirnya ditolong sama ibu dokter nih guys. Diperiksa tuh sama ibu dokter. Ternyata si bocil ini ingin melahirkan. Anak pertamanya adalah bayi lucu ini guys. Ternyata si bocil sakit lagi perutnya. Dan anak keduanya adalah mirip banget sama si bocil nih guys. Menurut kalian bayinya lucu-lucu gak?